ditunjuk oleh para malaikat. Ha. Dipamer di di ditunjuk bukan ditunjukkan, dipamerkan. Ha. Pameran. Arada tu fi'il. Arada ya rabu. Ya rabu. Ha. Ma'rad, ma'rad ni pameran. Ya, macam kita bawa ini sekolah pameran buku antara masuk rumah kan. Itu ma'rad tu. Ma'rad al-kutub al-ilmiyah di Kuala Lumpur. Ataupun ma'rad Kuala Lumpur al-kutub al-ilmiyah. Saya pun yang panggil masyarakat tahu lah kan. Ha, Salaman tak ada. Kalau ada pun dia kan yang punya sebuah yang betul. Kan? Kan? Dan sebut ma'rad Kuala Lumpur al-kutub al-ilmiyah ataupun terbalik. Ma'rad al-kutub al-ilmiyah Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Kan? Sebuah yang betul. Faqala ambi'uni, maka Allah Ta'ala pun berfirman, ambi'uni, terangkan kepada ku. Kamu ambi'uni, itu balik kepada malaikat. Bukan balik kepada selain malaikat, balik kepada malaikat. Faqala ambi'uni, terangkan kepada ku, terangkan kepada ku, beritahu kepada ku. Naba'ah yang baru, ambi'uni, beritahu kepada ku. Bi asma'i haula, dengan nama-nama sesekian daripada ini semuanya untung solehin. Kalau kamu betul orang yang dengan kamu betul kata kamu kata kamu layak jadi khalifah, Adam ni tak layak jadi khalifah. Nah, tunjukkan kepada saya nama benda-benda ini. Kamu tahu tak nama benda ini? Kalau kamu tahu nama benda ini semua ni macam mana yang aku ajak pada Adam, kamu boleh jadi khalifah. Tak ada masalah. Jadilah khalifah. Maka apa respon mereka? Ha, tengok surat 98 contohnya. Surat surat yang berikutnya. Di ayat 50. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Berkata para malaikat, maksud kamu ya Allah, la ilma lana illa ilmu kepada kami illa ma'alamkan malaikat apa yang kamu ajar pada kami. Maksudnya ni malaikat tak tahu semua. Yang kata nak jadi khalifah tu, yang dia kata wadah musafiru bihamdi kawal-kawal disulat tu, kenapa cipta satu jadi manusia yang akan berbunuh-bunuh asam mereka dan merosakkan di atas bumi mayusinu fiha wayasukur bima. Sedangkan kami ni semayang kepada kamu, rukuk kepada kamu, sujud kepada kamu, tawaf keliling Baitul Makmur, semayang apa beribadah kepada kamu sepanjang masa. Kenapa tak kami jadi khalifah? Kenapa jadi makhluk dia jadi khalifah? Itu yang Allah jawab kan dalam ayat lepas. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebenarnya aku lebih tahu apa yang kita tahu. Macam mana orang tak tunjuk yang orang tak nak lebih tahu daripada para mereka? Orang tak nak ajar adab segala nama benda. Lepas itu, Allah Ta'ala panggil malaikat, tunjuk benda-benda ni. Ha, okey, baik. Kamu orang malaikat, kamu hebatkan. Ha, tunjuklah benda-benda ni. Kalau kamu betul-betul orang yang benar, kalau betul kamu ni orang yang layak jadi khalifah. Tak boleh malaikat jawab apa malaikat saya ni saja. Kan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-'alimul hakim. Kan? Maksud kamu ya Allah, tak ada ilmu pada kami, kamu apa yang mengajar kepada kami. Inna kata alim, sebab kamu maha mengetahui lagi maha biasa lagi. Sebab malaikat selain itu. Malaikat selain itu, malaikat angkat tangan siap. Baik. Itu cerita secara kasar. Baik, kita lihat kepada tafsir. Hal ini merupakan firman Allah SWT. Ya wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'arrahum 'ala al-mala'ikati fa qala ambi'uni bi asma'iha hadha in kuntum shadiqin. Maknanya kita telah belajar. Dan dia mengajar pada Adam nama-nama yang daripada seluruhnya kemudian mengumpulkan kepada para malaikat seperti itu. Cuma sebutkanlah kepada itu nama benda itu. Itu juga mengumpulkan benar orang yang benar. Hal ini merupakan sebutan yang dikumpulkan oleh Allah SWT dalam yang terkandung keutamaan Adam atas malaikat berkat apa yang dikhususkan oleh Allah. Bagi dia berapa ilmu tentang nama yang menunjukkan suatu silakan para mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Sebab malaikat tak dah tahu semua. Malaikat tak tahu semua benda yang diajar kepada kepada Nabi Adam. Tapi sebenarnya kita tahulah kan, manusia ni hanya dapat sikit je
wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan, pada dasar Allah dalam Al-Quran ayat itu. Dan tak diberikan kepada kamu dan kepada kamu itu melainkan sedikit pun. Maknanya kalau ilmu yang telah beri kepada manusia, pada Adam pun, kan, kita rasa banyak sebenarnya. Besar ni, besar ni, kan. Tapi ilmu Allah Ta'ala tu, sebesar macam ni. Contoh, dan buku banyak ni. Maknanya walaupun lebih Adam dan Adam Allah Ta'ala namun semua benda. Tapi Allah Ta'ala tu tetap yang maha mengetahui. Allah Ta'ala ajar kepada Adam namun benda-benda yang ada di dalam alam ini untuk kegunaan Nabi Adam dan manusia selepas dia yang jadi keturunan dia. Itu je. Lepas tu kita tak tahu semua benda. Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran. Tidak, kita tidak kamu dikurniakan ilmu melainkan sedikit. Kalau kita tahu semua ilmu, misalnya saya tahu apa dalam hati Tuhan. Betul. Betul pun tahu apa dalam hati saya. Sebab kita tahu semua ilmu, semua benda. Dan akak pun takut apa sama. Sebab mereka saat ini tu tak apa banyak X-ray lah. Aku pakai penampung, pakai tiga lapis. Saya nampak apa itu. Pasal dia ada ilmu semua. Tapi manusia dah. Manusia ada keterbatasan dia. Macam indera manusia pun ada keterbatasan dia. Mata tak geni boleh tengok. Telinga tak geni boleh dengar. Kan. Otak pun ada